Kobaran api besar melumat kawasan padat penduduk di RT 12 RW 05, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat pada Rabu malam tanggal 20 Maret tahun 2024 pukul 20.40 waktu Indonesia Barat. Nampak kobaran api terus merembet ke bangunan yang ada di sekitarnya. Bangunan rumah di daerah tersebut memiliki material yang mudah terbakar. Mencegah perembetan semakin meluas, warga berusaha memadamkan api dengan alat yang dimilikinya seperti ember dan selang air sebelum petugas pemadam kebakaran tiba. Petugas pemadam dengan cepat langsung ke lokasi usai menerima informasi laporan adanya kebakaran. Pemadam kebakaran, Damkar, sektor Kemayoran yang memiliki pos yang tidak jauh dari lokasi yakni pos Serdang dan Harapan Mulia langsung meluncur. Guna menjinakkan amukan si jago merah agar tidak meluas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana mengerahkan sebanyak 25 unit mobil pemadam dengan melibatkan 100 personilnya dari Sudin Jakarta Pusat dan Jakarta Timur. Petugas berhasil menjinakkan api dengan melokalisir titik api agar tidak meluas. Kerja keras tim damkar bersama warga akhirnya mampu memadamkan api kurang dari 20 menit. Dari informasi yang dihimpun Zif Channel di lokasi kejadian menyebutkan yakni peristiwa tersebut menyebabkan sebanyak 9 rumah ludes terbakar, api diduga berasal dari kompor di salah satu rumah yang terbakar, peristiwa yang terjadi di hari ke-8 bulan Ramadan dan usai salat taraweh tersebut bersyukur tidak ada menyebabkan korban luka dan jiwa. Lagi tadi. Bang Dede.